Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Oku lagi di sini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mengikuti saya di Twitter, Facebook, dan menonton video-video saya ya di YouTube. Mudah-mudahan tuh Anda dapat mengambil inspirasi, Anda dapat mengambil hikmah dari semua video-video saya, oke? Okay? On this video, we going to talk about obstacle. Oke, kita akan membicarakan masalah halangan yang datang saat kita mengejar cita-cita kita, saat kita ingin menjadi orang kaya, oke? Okay? Banyak tuh ya obstacle, kayak misalnya, saya pernah ada murid saya yang nanya ke saya kayak seperti ini. Oke, okay, like, katanya, kenapa ya saya itu merasa saya itu bakal sukses? Tapi setelah saya akan sukses, tinggal deket, obstacle datang, dia harus turun lagi, dia harus mulai lagi dari bawah. Tiap dia udah mulai muncul, selalu ada halangan untuk dia menjadi benar-benar sukses, benar-benar kaya. Selalu aja dia ngebangun bisnis dari nol. Terus setelah bisnis itu berkembang, setelah bisnis itu menghasilkan penghasilan buat dia, tapi bisnis itu seketika tiba-tiba langsung hancur atau rugi atau dia harus tutup atau gimana gitu ya. Nah, saya bilang gini, kita itu harus menghilangkan halangan, oke? Okay? Halangan hidup kita. Oke, okay, kebanyakan orang kan gitu kayak kita itu punya bad karma. Oke, okay? Kita itu pernah melakukan good karma. Seperti menolong orang lain, kita akan ditolong orang lain. Bad karma, misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain. Mungkin itu karmanya datang ke kita. Oke, okay? Kita itu dibayar balik oleh alam. Oke, okay? Because kita harus ingat, saya pernah ngomong gini, tidak ada karma di dunia ini yang tidak terbayar. Pasti karma itu terbayar. Oke, okay? Kita harus ingat, kita harus mau mengakui kalau kita pernah menyakiti orang lain, kita pasti akan disakiti. Oke, okay? Kalau kita membantu orang lain, pasti kita akan dibantu pada saat kita membutuhkan bantuan. So, gimana nih kita ngelepasin karma kita ini, karma yang jelek ini, supaya hidup kita itu tidak terhalangi, supaya kesuksesan kita itu tidak terhalangi, supaya kekayaan rezeki yang akan datang ke kita itu tidak terhalangi. Oke, okay, now, sekarang gini nih, kita ini harus jujur ke diri kita sendiri, oke? Okay? Nomor satu, kita harus melepaskan dendam. Oke? Okay? Semua orang, semua manusia itu mempunyai dendam. Dendam ke teman, dendam ke saudara, dendam ke diri sendiri. Oke, okay? Kita itu harus melepaskan dendam. Kita harus mengakui bahwa kita mempunyai masalah, tetapi diri kita lebih besar dari masalah itu. Jadi maksudnya, masalah itu bisa kita selesaikan secara cepat dan gampang. Oke, okay? Yang ketiga, kita itu tidak boleh syirik. Oke, okay, kebanyakan orang gini kan, ngelihat orang maju dia syirik, bukannya dijadikan idola, oke? Okay? Bukannya dijadikan panutan, bukannya dijadikan model, oke? Okay? Model gitu, oh oke nih, sukses nih. Malah ngomongin yang enggak di belakang saya, bilang saya itu nipu orang atau gimana, atau mencuri, atau ngepet, you know, kalau saya kaya gitu. Tapi kenapa kita itu seharusnya menjadikan model, wah oke kaya ya, saya pengen jadi kaya dia, saya bakal jadikan panutan, kalau dia bisa saya pasti bisa, itu oke, okay? Sirik ngomongin orang di belakang, oke, okay? Kebanyakan orang gitu kan, oke, okay? Dia tidak mau, kebanyakan orang itu tidak mau menyemangati orang lain, tapi tidak mau mengakui kebaikan orang lain, tidak mau mengakui kelebihan orang lain, tapi mereka lebih baik ngomongin, membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang itu sendiri. Nah, itulah yang harus kita hindari. Oke, okay? Kita itu harus hindari tuh. Nomor satu, kata saya juga, kita harus melepaskan dendam. Jadi kita harus kayak gini nih, ya Tuhan, saat ini saya melepaskan dendam saya kepada siapapun, karena diri saya lebih besar dari dendam saya, dari kebencian saya. Oke? Okay?
Yang kedua, mengakui bahwa kita itu mempunyai masalah. Diri kita itu bermasalah. Oke, kita itu enggak benar. Dengan cara, ya Tuhan, saya mengakui, saya menyadari bahwa saya ini sedang dilanda masalah dan saya sedang menghadapi masalah dan diri saya yang penuh masalah. Tetapi diri saya itu lebih besar dari masalah yang saya hadapi atau yang saya terima. Oke? Yang ketiga, syirik. Jangan syirik ke orang lain. Oke? Ya Tuhan, saya tahu bahwa saya itu sering mempunyai syirik ke orang lain. Saya benci melihat orang lain berhasil. Tetapi diri saya lebih besar dari kebencian dan kesirikan saya terhadap orang lain. Yang keempat itu, yang ketiga ya. Setelah itu, ya Tuhan, saya mulai hari ini saya lepaskan. Saya lepaskan kebencian saya lepaskan dendam saya lepaskan masalah saya, dan saya lepaskan kesirikan saya dari diri saya. Karena diri saya lebih besar dari semua itu. Nah, itu udah kan ya. Kita itu ngelepasin yang jelek-jelek. Nah, sekarang kita itu mengakui yang baik-baik di diri kita. Nomor satu, kita itu harus bisa menyadari bahwa setiap manusia mempunyai kelebihan. Jadi gitu. Oke? Ya Tuhan, saya tahu saya mempunyai kekurangan, tetapi kelebihan saya membesar, lebih besar daripada kekurangan saya. Oke? Kita itu harus mau gitu. Kebanyakan orang gini, saya emang gak begitu pintar main gitar. Tapi sebenarnya dia itu bisa main piano. Oke? Ya itu kekurangan dia main gitar. Tapi kebesaran dia, kebagusan dia itu main piano. Jadi kita itu harus mau mengakui kebaikan diri kita sendiri. Kebanyakan orang itu terlalu merendahkan diri. Nggak ada salahnya merendahkan diri. Kita itu harus rendah diri ke orang lain. Tetapi ke diri kita sendiri, kita itu harus mengakui bahwa kita itu mempunyai kelebihan. Bahwa kita itu mempunyai bakat yang unik. Oke? Bahwa kita itu mempunyai kepintaran. Walaupun iya, kalau kita pintar, selalu ada yang lebih pintar dari kita. Tapi untuk diri kita itu pintar. Kita itu sukses. Kita itu berhasil. Kita itu kaya. Nah, kita harus mau mengakui itu semua. Oke? So, kalau sekarang saat ini Anda merasa ada yang menghalang-halangi. Anda ada yang menghalang-halangi kecurigaan terhadap orang lain. Atau kebencian, dendam, masalah, kesirikan. Lepasin itu semua. Lepasin aja bahwa Anda ngomong ke diri Anda, ngomong ke Tuhan bahwa diri Anda lebih besar dari semua itu. Oke? Mudah-mudahan, sebelum saya tutup video ini, saya berikan formula ini ke murid-murid saya. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Dari yang dulunya selalu gagal, sekarang mereka berhasil. Oke? Okay? So, formula ini sudah terbukti. Mudah-mudahan Anda mau menjalankannya, mudah-mudahan Anda dapat mengambil hikmah dari video ini, dan mudah-mudahan Anda terinspirasi dengan video-video saya, oke? Nama saya Oke Satrio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya, bye!